Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz hadir ke Konti pada petang ini. Dan hari ini kita nak cerita tentang apa, tentang perjuangan Nabi Yahya alaihissalam. Betul Ustaz ya? Betul. Mungkin InsyaAllah. Sebagai mukadimah kita Ustaz, silakan. Terima kasih pada DJ Yati, penerbit untuk Zaman Imrah di IKIM FM. Di petang satu Rejab yang sungguh diberkati, syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan pintu-pintu gerbang kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, dan hari ini saya mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada seluruh sidang pendengar yang terus berikan komitmen pada siri pengembaraan kita pada orang-orang sukses di dalam Al-Quran. Dan kali ini kita sebenarnya mahu menyambung siri perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Namun kita tidak boleh terlupa dan melupakan rakan seperjuangannya, sepupu baginda sendiri, iaitu Nabi Yahya alaihissalam. Dan mari saya mulakan segmen Ibrah pada petang ini dengan ayat tesis kita ataupun ayat tema kita daripada surah Maryam. Ini antara cerita yang paling sempurna Allah menggambarkan tentang Nabi Yahya alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 12 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan bersungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya semasa dia masih kanak-kanak. وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا. Dan kami telah memberikan limpahan kasih sayang daripada kami kepadanya, dan kesucian kepadanya dari sebarang dosa, dan sesungguhnya Yahya sangat bertakwa. وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Dan sesungguhnya Yahya itu sangat berbakti pada kedua-dua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya. Dan salam sejahtera daripada kami kepada Yahya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia diwafatkan, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali di hari akhirat nanti. Kita berada dalam kisah Nabi Yahya alaihissalam. Cabaran bila kita nak belajar kisah-kisah Nabi ni, Yati, khususnya Nabi Yahya, adalah dua. Pertama, kita ni tak pernah sampai ke tempat Nabi-Nabi ni berjuang. Contoh Nabi Yahya, kita mungkin tak pernah sampai ke bumi Syria. Jauh sekali daripada bumi Palestin kerana konflik yang berlaku di kedua-dua buah negara. Allah Ta'ala menguji rakan-rakan saudara-saudara kita di Palestin baik atau di bumi Syria baik yang sedang bermandikan darah. Saya sendiri personally pernah sampai ke Masjid Dimashq pada 2007, Yati. Pada waktu sebelum konflik bermula. Dan di situ diberitahu di Masjid Dimashq itu adanya makam Nabi Yahya alaihissalam yang menyimpan kepala baginda alaihissalatu wassalam. Itu yang dikhabarkan kepada kita mengenai makam Nabi Yahya di Masjid Dimashq. Dan dinyatakan dalam hadis yang sahih bahawasanya Nabi Isa alaihissalam, iaitu sepupu kepada Nabi Yahya, berjuang bersama sebenarnya sezaman, akan diturunkan daripada langit di akhir zaman nanti di masjid ini, di Menara Putih. Dan saya juga pernah sampai ke Topkapı Sarayı di Turki, Istanbul, Yati. Di mana kita diberitahu ada satu tangan yang dikatakan tangan ini juga tangan Nabi Yahya alaihissalam yang dipotong oleh tirani kekejaman kerajaan King Herod pada zaman Nabi Yahya, Nabi Isa berjuang memperjuangkan Islam dahulu. So, kadang-kadang kita ni bila tak sampai ke satu lokasi, satu tempat, kita tak ada inspirasi tau nak mengkaji.
So ini cabaran lah yang perlu kita sambut, bahawasanya kita kena banyak berjalan. Baru kita akan rasa terinspirasi untuk mengkaji sejarah. Kalau kita tak minat sejarah, nampak sangat kita kurang berjalan. Dan Malaysia ni pun banyak tempat berjalan kita tak berjalan pun kan? Betul. Anak-anak cuti-cuti pun kita tak bawa berjalan. Kalau berjalan pun pergi untuk bersukaria, bukan pergi ke tempat-tempat yang bersejarah. Dan yang kedua, cabaran kita Yati ya, cabaran kita adalah bila kita nak kaji cerita Nabi Yahya ni, memang payah benar nak jumpa daripada khazanah Islam punya sumber. Kalau kita Google pun banyak dan berlambak cerita pasal John the Baptist ataupun Nabi Yahya dalam bahasa Bible ni. Saya personally pun tak tenang bila kita baca yang bukan daripada sumber kita. Kerana bimbang, takut kita tidak menjiwai apa yang Allah Ta'ala minta kita jiwai mengenai Nabi Yahya AS. Rupa-rupanya, cerita Nabi Yahya ni tak banyak sangat dalam Quran, Yati. Ringkas dan pendek, seolah-olah Allah SWT ni membentangkan kesimpulan je. Satu kesimpulan yang tuntas, yang bernas mengenai siapakah Yahya yang sepatutnya kamu kenali. Jadi, surah Maryam yang saya bacakan tadi adalah kesimpulan siapakah Yahya. Kalau orang yang mahu mencari di mana Nabi Yahya berjuang, apa yang menyebabkan Nabi Yahya dihumban dalam penjara dan kemudian diseksa dan kemudian dikatakan baginda telah disembelih dan dicincang lumat tubuh badannya, subhanallah, kita mungkin nak mencari-cari fakta itu. Dan mungkin orang yang nak cari sejarah punya fakta ni dalam Quran mungkin akan kecewa. Tapi sepatutnya bukan kita rasa kecewa. Kita perlu rasa beruntung kerana Allah Ta'ala memperbetulkan cara kita mempelajari sejarah. Yang penting bukan cerita-cerita keagungan individu itu. Sebab kalau keagungan cerita individu itu penting, pasti Allah nyatakan. Seperti cerita pembunuhan Nabi Yahya. Kalau penting cerita itu, pasti Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Tetapi kenapa tidak ada di dalam Al-Quran? Yang ada hanya dalam Bible ataupun kitab-kitab yang kita sedia maklum, bukan mewakili Injil yang sebenar ataupun mewakili kitab Taurat ataupun kitab Allah yang sebenar. Maka ini soal, bukan kita perlu rasa kecewa kerana Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran adalah buku untuk kita baca dan kita cuba betulkan perangai kita. Sebagai contoh, saya bacakan tadi, kalau tuan-tuan puan-puan yang mendengar mesti perasan, kenapa Allah Ta'ala highlightkan Nabi Yahya ni orang berbakti pada kedua-dua orang tuanya? Sebab tu masalah kita sekarang. Di antara tanda akhir zaman adalah anak menjadi sayyidan, menjadi tuan dan majikan kepada ibu ayah mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempersembahkan cerita Nabi Yahya memang kena kepada masalah kita hari ni. Memang menyentuh dan mengetuk batang hidung kita sendiri. Kerana hari ini, krisis yang kita alami adalah krisis pendidikan. Di mana anak-anak kita teruji dengan cabaran yang berat, di mana mereka hanya perlu kejar straight A, kejar GPA, tapi adab dan etik entah ke mana. Tiba-tiba Allah membentangkan kesimpulan cerita Nabi Yahya, antara punchline, antara perkara penting yang dihalatkan, وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ. Nabi Isa pun sama, minggu lepas kalau kita masih ingat, وَبِرَّنْ بِوَالِدَتِي. Aku ini diciptakan Tuhan, antara tujuannya untuk beritahu kalian, aku ni orang yang berbakti pada orang tuaku. Dan Nabi Isa berbakti kepada ibuku. Jadi ini contoh bagaimana Allah Ta'ala mahu kita memperbetulkan cara kita memandang sejarah. Iaitu kita mesti mengutamakan kepada perkara yang boleh memperbetulkan masyarakat hari ini. Bukan sekadar mendapat pengetahuan, info-info tentang orang-orang terdahulu. Jadi satu perkara yang saya mahu sebutkan di sini, bahawasanya Nabi Yahya ini mempunyai kedudukan yang istimewa. Tetapi kedudukan istimewa tu Yati, ada puncanya. Saya akan sebut puncanya di sekejap lagi, tapi saya sebut dulu keunikan dan kehebatan Nabi Yahya yang dirakamkan Al-Quran. Untuk makluman sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah diberitahu dalam siri segmen Ibrah sebelum ini, pertama Nabi Yahya ini dilahirkan dengan doa Nabi Zakaria ayahnya, yang mana ayahnya Nabi Zakaria sudah terlalu tua, sudah beruban, sudah tidak larat. Setengah para ulama kata 70, setengah ulama kata 90 tahun. Dan isterinya atau ibu kepada Nabi Yahya sudah mandul, tidak mampu lagi melahirkan anak. Tetapi inilah mustajabnya doa Nabi Zakaria. Itu yang pertama.
lahir ketika ayah dan ibu, ayah sudahlah tua tetapi ibu juga sudah begitu mandul. Setengah para ulama mencadangkan kalau kita susah nak dapat zuriat, boleh baca surah Maryam tersebut. InsyaAllah permulaan surah Maryam itu boleh membantu. Mudah-mudahan. Itu yang pertama, keunikan Nabi Yahya AS. Yang kedua, kita juga telah bincangkan Nabi Yahya ini namanya Yahya itu pun adalah nama direct daripada Allah. Lam naj'al lahu min qablu sawiyya. Tak ada nama manusia termasuk para nabi yang dinamakan direct oleh Allah Taala kecuali Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya ini dinamakan direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ini saya mula nak membawa tuan-tuan. Dia ada 7 yati. Kita bawa dalam bentuk yang pantas. Yang ketiga, inilah satu-satunya nabi yang diberikan keilmuan tentang Alkitab ataupun penguasaan kepada kitab Taurat ketika umurnya kanak-kanak. Subhanallah. Setengah ulama kata diberikan kenabian ketika kanak-kanak. Tapi saya lebih cenderung kepada jumhur para ulama kata diberikan keilmuan, kenabian lepas tu. Diberikan keilmuan, kefaqihan ketika masih kanak-kanak. Tadi kita baca ayat Allah berfirman wa atainahul hukma sabiyya. Sabiyya ni kanak-kanak. Jadi ini menggambarkan bahawasanya Nabi Yahya ini terpelihara sejak daripada kecil dan itu antara keistimewaan baginda. Min ladunna, ya, kami telah memberikan kepadanya satu gelaran. Ini yang keempat, Yati. Yang ketiga tadi kefaqihan dalam hukum syarak. Setengah para ulama mengatakan 7 tahun, Yati. Kita bayangkan 7 tahun sudah boleh menguasai kitab Taurat. 7 tahun, ya Allah, tak ada nak bayangkan. Tetapi inilah pilihan Allah kepada para nabi. Kita tak boleh nak nafi kerana kenabian itu memang Allah Taala pilih, ya, kepada mana-mana manusia yang terbaik di sisinya untuk diberikan kenabian. Tetapi dalam isu ini Allah memberikan penguasaan ilmu Taurat yang diwarisi daripada zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, inilah nabi yang satu-satunya digelar Allah dengan gelaran Hanana. Ya, kita pernah duk nasyid ya Hanana ya Hanana tu. Tapi yang ini bunyinya ha. Hananan wa Hananan. Iaitu Allah berfirman wajah wa Hananan min ladunna wa zakatan. Hananan ni apa dia? Tuan-tuan, kalau ada anak nama Hanan tu bagus, ya, nama Hanan. Artinya Allah Ta'ala memberitahu bisarahah, dengan terus terang, betapa kasih cintanya Allah kepada Nabi Yahya. Hananan, beliau mendapat limpahan kasih sayang daripada kami seantero langit ini. Maknanya Nabi ini mendapat perhatian khusus daripada langit. Dan yang kelima, Nabi Yahya ini mendapat ucapan selamat sejahtera direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita banding dengan Nabi Isa pada minggu lepas, bila Nabi Isa berkata-kata ketika kanak-kanak, Nabi Isa ada mengungkapkan satu kata-kata di hujung ucapannya tu, wasalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'athu hayya. Salam sejahtera untuk diriku ketika aku dilahirkan, ketika aku akan mati dan ketika aku akan dihidupkan semula. Nabi Isa berkata, dia sendiri yang berkata salam sejahtera untukku. Dia berkata ini kepada Bani Israel, bahawasanya aku ini sejahtera. Tapi Nabi Yahya, Allah sendiri kata salamun alaihi, bukan salamun alayya, salamun alaihi. Artinya Allah memberikan salam sejahtera. Keselamatan untuk Nabi Isa adalah jaminan, maaf, keselamatan untuk Nabi Yahya adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lahir, Nabi Yahya selamat. Ketika akan mati, ya, Nabi Yahya akan selamat. Allah menggunakan fi'il mudhari' di sini. Lahir, Allah guna fi'il madhi. Wa yawma yub'athu hayya, dan ketika dibangkitkan dari lubang kubur pun nanti Allah memberikan kesejahteraan. Dan yang keenam, ini kita kena belik dalam surah lain, iaitu surah Ali Imran. Gelaran yang keenam Allah Ta'ala beri kepada Nabi Yahya adalah Sayyidan, ketua yang sebenar. Di mana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 39 mengenai Nabi Yahya, Inna Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah.
Allah memberikan khabar gembira kepadamu Zakaria mengenai kedatangan Yahya dalam rahim isterimu. Dan Yahya akan musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan membenarkan Nabi Isa AS. Kalimat minallah ni para ulama jumhur mengatakan bukan Al-Quran, bukan Taurat, bukan Injil. Kalimat ini Nabi Isa. Sebab Al-Quran sendiri menamakan Nabi Isa sebagai kalimah Allah. Ya, kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sayyidan wa husura. So yang keenam sayyidan dan yang ketujuh husuran. Sebab tu kadang-kadang ada para ulama menamakan Nabi Yahya sebagai Yahya Al-Hannan Al-Husur. Sayyidan ini yang keenam, husur yang ketujuh yati. Sayyidan ni artinya dia ketua. Eh, kalau kita tengok sejarah Nabi Yahya ni, dia mana pernah jadi raja? Raja pada waktu tu sangat zalim, King Herod. King Herod, ketua kerajaan Judai dipanggil. Satu kerajaan Rom yang besar, yang sangat tirani dan begitu zalim kepada masyarakat dan rakyat ketika itu. Tetapi tiba-tiba Allah kata dia ketua. Maknanya apa? Ha, di sini saya nak menyatakan, kalau sekadar ketua pada jawatan, ia bukan segala-galanya. Ketua yang sebenar adalah mereka yang ada pendirian, yang setia dengan kebenaran. Maka para ulama mengatakan, meskipun Raja Herod sangat tidak suka dengan kedatangan ustaz-ustaz ni, nabi yang bernama Yahya ni, dan Nabi Isa dan Nabi Zakaria, tiga nabi berada pada satu zaman, King Herod memang tidak suka benar sebab diorang ni selalu bagi fatwa yang bertentangan dengan hawa nafsu raja-raja ni. Tetapi sebenarnya yang paling digeruni dan disebut diiktiraf sebagai ketua yang sebenar adalah mereka yang setia dengan kebenaran. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sayyidan, sayyid ketua, dan akhir sekali husuran. Husuran wa nabiyyan minas salih. Husur ni dikepung, yati. Dalam bahasa terjemahannya lah, terkepung. Tapi husur ni, Nabi Yahya ni dikepung oleh Allah daripada mendekati dosa. Itulah gambaran maksudnya. Al-ma'sum minadh dhunub, kata para ulama. Artinya Nabi Yahya ini satu-satunya nabi yang tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah terlintas untuk melakukan dosa sejak daripada kecil. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yambaghi li ahadin an yaqula ana khairun min Yahya bin Zakaria. Tak boleh sepatutnya ada orang berkata dia lebih baik daripada Yahya bin Zakaria, sebab Nabi Yahya husur, terpelihara daripada dosa sejak daripada kecil. Baik, daripada mana datang tujuh pangkat ni, Yati? Pernah jumpa tak satu general, satu komander ke yang ada banyak pangkat pada baju dia kan? Mesti ada sebab kan? Kenapa dia boleh dapat pangkat banyak tu? Jadi ini menunjukkan ada punca menyebabkan banyak label yang baik Allah Ta'ala bagi daripada langit. Sebenarnya, sidang pendengar, puncanya satu saja Nabi Yahya. Jadi banyak dapat kelebihan sebab Nabi Yahya berpegang kuat kepada Taurat. Sebelum kedatangan Nabi Isa dengan kitab Injil, Allah menggambarkan dalam first word ketika Allah nak menyebut tentang Nabi Yahya, benda pertama sekali Allah sebut bukan tujuh pangkat tadi, tetapi ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, kamu peganglah kitab Taurat ini dengan bersungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baca ayat ni, Rasulullah faham ayat ni sebenarnya tuju pada dia. Dan sebab kalau sekadar Allah nak mempersembahkan sejarah, pasti Allah Ta'ala kata Yahya itu orang yang berpegang kuat pada kitab Taurat. Tapi ayat yang kita baca ni, dia berbentuk arahan. Khudh, ambil kitab ni dengan kuat, wahai Yahya. Allah berfirman kepada Nabi Yahya, dan ini yang dimaklumkan kepada Rasulullah di Mekah, surah Maryam, surah Mekkiyah. Maka Rasulullah faham, okey, nampaknya Allah sedang berbicara antara kekuatan aku untuk bertahan di Mekah dengan kejahatan musyrikin Quraisy, dengan sepak terajang, dengan macam-macam ancaman mereka buat, adalah aku akan dapat ketenangan sekiranya aku berpegang kuat pada Al-Quran dan wahyu yang Tuhan berikan. Khudhil kitaba biquwwah.
Saya nak simpulkan sebelum kita berinteraksi dengan rakan-rakan kita di Facebook atau di yang memanggil. Al-Quwah ini bukan maksudnya pegang Quran tu sampai terkoyak. Itu bukan maksudnya tuan-tuan. Pegang sampai orang nak tarik pun tak boleh. Itu bukan maksudnya. Khudhil kitab biquwah ini artinya tadabbur. Syekh Yusuf Al-Qaradawi disebut dalam kitabnya Kaifa nata'amal ma'al Quran was sunnah, ada satu bab tu dinama bab tadabbur. Dia petik ayat ni, dia kata biquwah ini artinya bil jiddi wal ijtihad. Maknanya bila kamu baca Quran tu, jangan baca main-main macam baca buku cerita, baca kuat-kuat, atau macam baca buku sejarah, baca kuat-kuat. Quran bukan buku sejarah, bukan buku cerita, bukan buku sains. Maknanya Syekh memberitahu kita, bila kita baca Quran, jadi macam Nabi Yahya, jadi macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka buat? Mutajarridan lahu 'inda qira'atihi mutasarrifun al-himmah ilaih min ghairi. Maknanya fokus 100%. Maknanya kalau kita baca satu ayat, kita tak rasa apa-apa, ulang balik sampai kita rasa. Kita baca lagi tapi tak rasa. Kita memang tak akan rasa kalau tak faham. So biar faham dulu baru rasa. Para ulama terdahulu, bila mereka baca satu ayat, mereka tak rasa, mereka ulang balik. Kita ni baca Yasin malam Jumaat, nak habis cepat je. Tapi tadabbur adalah kita bukan setakat faham, tapi kita rasa di hati. Maka sedang pendengar, malam ni kan ada tilawah Al-Quran, malam pertama. Ambil kesempatan untuk menghayati dan tadabbur. Sebenarnya, that's the point daripada ibrah Nabi Yahya ni. Khudhil kitaba biquwwah. Wallahu'alam. Alhamdulillah, tu dia, Masya Allah. Kesimpulan yang hujung tu sangat mantap Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Dan untuk anda rakan pendengar, jika ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh terus diajukan menerusi talian kita di 03-6205-1500 di Facebook ikim.fm, di Twitter mention @radiokimfm, dan juga di SMS tekan ikim, jarakkan persoalan anda, pertanyaan anda, dan hantar ke 39111, dan kita akan berhenti rehat seketika Ustaz ya. Bagi anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Kim FM menerusi Ibrah. Alhamdulillah, terus bersiaran Mersi Ibrah petang Isnin ini, bercerita tentang perjuangan Nabi Yahya AS bersama yang bahagia Ustaz Syahri Abdul Rahman. Cerita tentang seorang ketua yang ada pendirian dan setia kepada kebenaran ni Ustaz ya. Dan mungkin pada anda yang ada persoalan, boleh hubungi kami di talian sekarang di 03-6205-1500. Tapi Ustaz, sebelum tu kita nak meraihkan persoalan daripada sahabat kita di Facebook terlebih dahulu. Daripada Nur Ruhaida Ani kata, nak tanya satu soalannya. Dia kata, siapa lebih tua, Nabi Isa AS ataupun Nabi Yahya? Satu soalan. Kemudian keduanya, dia kata ada pernah terbaca, dia kata kedua-dua Nabi ini pernah jalan bersama-sama. Salah seorang terpandang seorang wanita, tapi dipalingkan kepalanya oleh Nabi yang satu lagi untuk elak dosa. Adakah di mana ada kebenarannya di situ atau bagaimana Ustaz? Pencerahan sedikit. Nabi Yahya lebih tua daripada Nabi Isa alaihi masalam. Cumanya tidaklah terlalu jaraknya beza. Wallahu'alam, kerana tidak kita perolehi kesepakatan ataupun cerita yang tepat mengenai umur sebenar. Tetapi kita faham, bila Nabi Zakaria melihat Maryam diberikan rezeki, dia terus berdoa pada Allah untuk dikurniakan Yahya. Maka terus Hannah, isterinya diberikan zuriat oleh Allah Ta'ala, dan berlakulah 9 bulan. Lepas tu Maryam pula diuji Allah beberapa waktu, dan dikhabarkan oleh Jibril akan ada anak dalam kandungannya. Maknanya hampir sebaya. 9 bulan selepas peristiwa Nabi Zakaria melihat Maryam mendapat rezeki dalam mihrab. Maknanya hampir sebaya. Tetapi kalau kita hafal 28 rasul pun, kita sebut nama Yahya dulu. Tetapi yang pentingnya mereka berjuang bersama. Sehingga saya pun rasa seperti kagum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Manusia ni bila lemah semangat, antara yang boleh membakar semangat adalah jumpa orang ramai, jumpa orang-orang lama, jumpa alumni-alumni. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila baginda diuji Allah dengan kewafatan isterinya, kewafatan pamannya, dengan ujian di Taif, dengan macam-macam ujian, apa Allah Ta'ala buat?
Allah Ta'ala mempertemukan Nabi dengan para alumni perjuangan. So, dalam hadis Mi'raj yang dirakamkan dalam Sahih Bukhari, dalam Babul Mi'raj, di mana Rasulullah telah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua. Ramai orang tahu Nabi Isa aja, tapi sebenarnya Nas mengatakan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kat langit lain, semua Nabi seorang, solo. Bahkan lebih menakjubkan, Yati, Nabi Musa, Nabi Harun berjuang sekali. Tapi bila kat langit Mi'raj, Nabi Musa langit ke-6, Nabi Harun langit ke-5. Tapi Nabi Yahya, Nabi Isa duduk di langit yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan salam kepada kedua-duanya dan mereka telah menjawab salam. Thumma qala, Isa dan Yahya berkata pada Rasulullah di langit yang kedua, marhaban bil akhi salih wan nabi salih, thumma sa'ada bi ila sama'i thalithah. Maksudnya apa? Kedua-dua nabi ni aku telah temui, mereka telah mengungkapkan marhaban, selamat sejahtera untuk aku sebagai seorang saudaranya yang soleh dan Nabi yang soleh, dan aku terus panjat ke langit yang ketiga dengan dibawa oleh Jibril. Sungguh pertemuan yang singkat tetapi sungguh memotivasikan. Hadis tidak beritahu apa dialog yang berlaku. Tapi poin saya, memang mereka ni bersekali berjuang bersama. Untuk makluman, Nabi Isa adalah sepupu Nabi Yahya. Isa ibnu Maryam binti Imran. Nabi Yahya pula ibunya Asyia' binti Imran. So, Asyia' ni lah yang mandul, suaminya Nabi Zakaria alaihi salam. So, kita boleh katakan sebayalah, ya, untuk kita lebih mudah faham. Yeah. InsyaAllah. Kemudian persoalan kedua, Yati, mengenai berjalan bersama. Ini cabaran kita dalam belajar sejarah. Banyak benda yang kita meraba-raba dalam kegelapan, dan cahaya tu pula mungkin cahaya tiruan atau tak pasti cahaya betul ke tidak. Tuan-tuan, puan-puan, banyak cerita Nabi ini yang sumbernya Israiliyat, dan sekiranya kita rasa macam cerita Israiliyat tu pelik benar, Nabi pandang wanita, lebih baik kita tinggalkan. Sebab kebanyakan cerita-cerita mengenai Nabi Yahya ini, kita tidak boleh nafikan ada sumbernya daripada Wahab ibn Munabbih, iaitu seorang ahlul kitab di zaman Rasulullah yang masuk Islam. Jadi kita kena tapis, kita kena hati-hati. Sebenarnya banyak lagi cerita. Salah satu cerita yang cerita itulah. Bagi saya, sekiranya sesuatu itu tidak ada di dalam khabaran Nabi yang sahih, maka kita jangan duk percaya yang selagi kita tak tapis. Sebab bagi saya, cerita macam tu akan menjatuhkan martabat seorang Nabi. Sama ada Nabi Isa ke yang tertengok wanita, atau Nabi Yahya yang Allah kata husuran tadi, ini memang bertentangan dengan apa yang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi masalam. Ya, Nabi Yahya itu terkenal dengan seorang yang bertakwa, Ustaz. Betul. Dan kita nak raikannya juga, sahabat-sahabat kita di talian saat ini, untuk sama-sama berkongsi soalan atau pandangannya. Kita mulakan dari Johor Bahru terlebih dahulu. Encik Arif, silakan Encik Arif soalannya. Ustaz, ya, kita tanya betul ke ada orang mengatakan Nabi Yahya ni digeraji kepala ini betul-betul dulu? Nabi Yahya maksudnya, Ustaz. Ya, ya, soalan yang baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga boleh dikaitkan dengan Nabi Zakaria juga mungkin, Ustaz. Ya, dan ya, kita ya, nak terangkan soalan lagi dari Kajang. Puan Hasnah. Silakan Puan Hasnah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Saya memang terkesan sungguhlah bila Ustaz kata tentang tadabur Quran. Kan? Saya nak tanyalah, antara sekarang ni trend di mana lebih menghafal Quran daripada tadabur. Sedangkan saya lihat tadabbur bila Ustaz cakap tu memang sangat memberi kesan. Minta pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz respon Ustaz. Soalan pertama dia mencabar sikit, soalan kedua dia matang, masya-Allah. Untuk yang pertama, memang kita dimaklumkan mengenai Nabi Zakaria alaihi salam telah melarikan diri daripada serangan ataupun gangguan Bani Israel. Dan juga saya ringkaskan, Nabi Zakaria, kita baca, kita diberitahu dalam kitab-kitab tafsir pun, memang dinyatakan Nabi Zakaria telah meninggal dunia ketika bersembunyi dalam sebatang pokok, kemudian ditemui oleh musuh-musuhnya dan digergaji daripada atas ke bawah. Dan mengenai Nabi Yahya, baginda telah ditangkap kerana fatwa baginda mengharamkan perkahwinan sesama mahram, di mana seorang raja yang mahu, Raja Herod tadilah, mahu menikahi anak tirinya. So fatwa itu telah mengganggu beliau untuk mengikut hawa nafsunya, dan beliau telah menangkap dan menyembelih Nabi Yahya alaihi masalam.
Saya ingin mengatakan di sini bahawasanya ada perbezaan pendapat para ulama. Ya, meskipun banyak yang kita baca memang cerita itu adalah cerita yang seolah-olah benar, tetapi Al-Hafiz Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir pun mengatakan bahawasanya tidak ada hadis yang sahih mengatakan para nabi ini telah dibunuh. Ada satu pandangan mengatakan para nabi ini memang dibunuh berdasarkan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebut tentang Bani Israel membunuh nabi mereka sendiri. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah sendiri memetik antara dua nabi yang telah dibunuh itu adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dengan sangat kejam. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Katsir sendiri mengatakan cerita ini pun daripada hadis yang dhaif. Maknanya sumbernya ma'khudah min ahli al-kitab, khususnya Wahab bin Munabbih tadi. So kita punya prinsip bila sesuatu itu Israiliyat, sesuatu itu yang datang daripada Bible ke, sesuatu yang datang daripada Ahlul Kitab, kita kena berhati-hati. Sebab pendapat yang kedua pula mengatakan di mana jaminan Allah nabi ini diberikan sejahtera? Wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Kat mana kita nak letak ayat ni? Allah kata, kami memberikan kamu kesejahteraan ketika kamu dilahir dan ketika kamu akan mati. Tiba-tiba ketika Nabi Yahya ditangkap, takkan Allah meninggalkan baginda? Takkan ketika Nabi Zakaria jika benar tersembunyi, bersembunyi dalam pokok, Allah tinggalkan dia? Cuba tengok nama Nabi Adam, Idris, Nuh, sampailah kepada Rasulullah. Adakah Nabi-Nabi yang ditinggalkan Allah Ta'ala sampai dibunuh dengan mudahnya? Jadi, di sini ada perbezaan pendapat para ulama. Nabi Nuh dipelihara oleh Allah Ta'ala. Nabi Shu'aib, Nabi Lut dipelihara Allah Ta'ala. Nabi Musa dipelihara ketika laut terbelah dua. Nabi-Nabi semua dipelihara. Tapi tiba-tiba Nabi Yahya, Nabi Zakaria tidak dipelihara ke? Jadi di sini saya mengatakan kita tawakuf. Jangan duk kata Nabi Yahya, Nabi Zakaria telah mati dibunuh. Dan jangan juga duk kata yang mereka ni masih hidup. Kita bertawakuf. Sebab saya rasa Allah lebih mahu kita fokus kepada apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Dan selebihnya kita katakan wallahu'alam. Jangan kita rasa hina, jangan kita rasa macam tak best je hidupnya kalau hanya duk kata wallahu'alam. Dah Allah tak cerita, dah Nabi tak cerita, daripada mana kita ambil cerita-cerita ini kan? So lebih baik kita bertenang dan kita fokus kepada apa yang Allah Ta'ala ceritakan. Allah. Dan yang hujung tadi bila Ustaz kata berpegang kuat, berpegang kuat dengan Al-Quran, Puan Hasnah tadabur tadi. Ramai orang menghafal daripada tadabur Ustaz. Sebenarnya kita memang kena meraihkan hafiz dan institusi tahfiz. Ia berkembang begitu hebat sekarang. Kerana sekurang-kurangnya anak kita didekatkan dengan Al-Quran dengan cara mungkin paksaan. Tadabur tu boleh diisi kemudian. Bila ayat dah di kepala, di fikiran, saya rasa tadabur akan jadi mudah. Ya, tetapi yang perlu kita pegang betul-betul dalam proses pendidikan anak dan anak bangsa ni, at-tadabbur qabla at-tahaffuz. Tadabbur itu mesti lebih diutamakan. Hafazan pun penting. Tetapi kita jangan sampai melupakan penghayatan tu. Sebab itulah isi intipati cerita para nabi Yahya. Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Saya ambil sikitlah kata-kata Syekh Al-Qaradawi Yati, ya. Syekh Qaradawi kata dalam kitab saya mention tadi, dia kata maksud kuah ni maknanya sebelum kamu baca Quran tu, kamu kena sebut pada diri kamu, ini bukan kata-kata manusia ni, ini kata-kata Allah. Macam Ikrimah bin Abu Jahal, dia sentiasa mengatakan sebelum dia baca Quran, hadha kalamu rabbi, hadha kalamu rabbi, hadha kalamu rabbi, tiga kali sebelum dia baca Quran. Kita tak cakap benda-benda macam tu semua baca Quran. Asal baca Quran je, baca je lah. Ya, sebab malam Jumaat, baca je lah sebab orang suruh baca lepas ceramah baca ulang asri. Tetapi para sahabat dahulu, sebelum dia masuk ke dalam Quran, sebelum dia mengembara dalam Quran, dia betulkan mindset tu. Mindset apa? Ini kalam Allah, ini kalam Allah. Allah telah mempermudahkan bahasanya sehingga kita boleh faham. Sedangkan hakikatnya, kata-katanya, kalau diturunkan pada gunung, gunung boleh pecah. Mujurlah Allah mempermudahkan Quran itu sampai gunung bila dengar masjid pasang Quran tak pecah pun. Sebab Allah mempermudahkan. Nabi Musa boleh dengar suara Allah sebab Allah mempermudahkan. Terima kasih pada Allah mempermudahkan sampai kata-kata Allah itu kita boleh faham dalam
dalam membaca Al-Quran sahaja. Itulah yang disebut oleh Syekh Al-Qaradawi. Alhamdulillah, itu dia. Dan alhamdulillah juga banyak intipati dah telah dikongsikan Ustaz Yan. Semoga menjadi cahaya lah Ustaz Yan untuk sahabat kita untuk mengetahui sejarah dengan lebih terang lagi. Dan cuma di hujung ni Ustaz, bila kita tentang perjuangan Nabi Yahya AS, sedikit kesimpulan yang boleh Ustaz berikan. Silakan Ustaz. Kita akan masuk kepada kisah perjuangan Nabi Isa AS. Dan ingatlah sedang pendengar, Nabi Isa AS perjuangannya belum selesai. Ada Nabi, dan memang keseluruhan Nabi pun perjuangannya telah selesai dan digazet oleh Al-Quran. Tapi Nabi Isa perjuangannya belum selesai. Kenapa saya katakan sedemikian? Kerana ada ayat-ayat Allah yang belum berlaku mengenai Nabi Isa. Iaitu Nabi Isa berkata-kata ketika dewasa, yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi, untungnya sekiranya kita umat Nabi Muhammad atau cucu cicit kita berkesempatan, kita kena doa betul-betul supaya anak-anak kita menjadi hamba Allah, ya, hananan, husuran, macam Nabi Yahya, ya, kerana inilah generasi yang akan menjadi tentera Nabi Isa bila Nabi Isa dikembalikan di akhir zaman. Kalau kita tidak membaca Quran dengan qawwah, dengan tadabbur, usah bicara kita untuk jadi generasi yang akan dikucuk dahinya oleh Nabi Isa AS. Wallahu alam, semoga Allah memberkati kita. Insya-Allah. Itu dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam Ustaz ya, untuk dirinya mendirikan solat dan juga anak keturunan. Betul. Bukan sekadar diri sendiri saja Ustaz. Rabbana liqimus salah wa min dhurriyyatina. Amin. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada hari ini tentang perjuangan Nabi Yahya alaihissalam, seorang yang punya hikmah kebijaksanaan sedari kecil lagi. Betul. Seorang yang bertakwa, berbakti pada kedua bapa, tak sombong, tak angkuh dan juga jauh sekali daripada derhaka itu Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas pertemuan. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.